Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi muda Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Hud ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menjamin rezeki untuk seluruh makhluk ciptaannya. Ya, meski Allah sudah menakdirkan rezeki bagi setiap hambanya, kita dilarang untuk berpangku tangan, diam, tidak berusaha. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa alimtu anna rizqin lan ya'khudahu ghairi fatma anna qalbi. Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan diambil orang lain, maka tenanglah hatiku. Bahwa inilah keyakinan orang-orang yang beriman, tapi ini tidak boleh disalahpahami karena orang-orang beriman tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Memang telah ditentukan takdirnya, tapi kita tidak pernah tahu takdir kita. Untuk itulah maka wajib bagi kita untuk berusaha, dan kita setiap kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menuju takdir kita masing-masing. Setelah itu baru kemudian kita akan berbicara tentang ridho dengan semua pembagian Allah, ridho dengan semua jatah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau itu adalah merupakan jatahnya, kalau itu adalah merupakan takdirnya, maka pasti akan didapatnya walau ia jauh di dasar lautan sana. Pemirsa Khalifah, ada satu hal yang harus kita fahami, bahwa kadar rezeki untuk setiap makhluk tidaklah sama. Pemirsa Khalifah, salah satu sahabat Rasulullah yang diberi kelapangan rezeki adalah Abdurrahman bin Auf. Allah memberi takdir baginya harta yang berlimpah. Meski pernah jatuh miskin ketika hijrah ke Madinah, namun Abdurrahman bin Auf kembali menjadi orang yang kaya raya. Lalu bagaimana dia memaknai pembagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya? Inilah kisah selengkapnya. Abdurrahman bin Auf termasuk satu dari 7 asabiqunal awwalun atau golongan pertama yang masuk Islam. Ia adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sukses sebagai saudagar. Abdurrahman bin Auf mendatangkan kafilah-kafilah dagangannya dari Mesir dan Syria dengan membawa dagangan berupa makanan dan pakaian yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan penduduk Jazirah Arab. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kita semua tahu bahwa beliau sejak di Mekah pun seorang pedagang yang hebat sehingga memiliki harta yang banyak. Begitu beliau hijrah ke Madinah, maka tidak ada satupun harta yang bisa dibawanya karena tertahan oleh orang-orang Quraisy. Maka yang dibawanya hanya baju yang menempel di badannya, melakukan perjalanan 500 km sampai di kota Nabi SAW di Madinah. Kemudian dia mengawali bisnisnya dari nol, benar-benar nol. Tapi lihatlah itu, bahwa saat sudah jatuh, bahkan sampai pada titik yang nadir, titik yang paling bawah. Tetapi ketika memang dia tidak pernah ditakdirkan menjadi orang miskin, maka itu hanya sebentar. Bahkan hari pertama dia masuk ke pasar, dia langsung mendapatkan keuntungan, yaitu minyak samin dan makanan akid. Dua hal yang dia langsung dapat pada hari pertama dia masuk ke pasar. Dan setelah itu hartanya semakin bertambah. Tidak lama dia bisa membeli emas, walau hanya kecil, kemudian menikah dengan seorang gadis Ansor. Begitu bertambah, begitu Rasul wafat, dia menjadi sahabat yang paling kaya. Dan ketika Abdurrahman bin Auf sampai pernah berkata dalam kalimat yang kita semua hafal, beliau mengatakan bahwa saking mudahnya mendapatkan rizki, beliau membuat sebuah ungkapan bahwa kalau saya membalik batu, maka saya akan jumpai emas di sana. Itu ungkapan betapa mudahnya beliau mendapatkan harta. Harta kekayaan yang ia miliki tidak lantas membuatnya senang. Abdurrahman bin Auf malah khawatir akan hisab dari Allah Ta'ala. Sebab Allah berjanji akan memberi kemudahan hisab di hari akhir bagi orang miskin. Sementara orang kaya akan dipertanyakan dari mana harta yang mereka peroleh dan bagaimana mereka memanfaatkannya. Ini membuktikan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahkan beliau yang pernah khawatir dengan kekayaannya,
beliau pernah setidaknya khawatir di hadapan Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dengan mengatakan, "Ya Ummah, wahai Bunda, saya ini kaya sekali dan saya khawatir sekali." Maka kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, "Anfiq ya bunai, infakkanlah wahai anakku." Maka Abdurrahman menginfakkan harta dalam jumlah yang sangat banyak. Dan begitu pula yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf ketika disebutkan bahwa beliau sedang puasa sunnah. Kemudian beliau mau buka puasa dengan beberapa orang teman-temannya. Kemudian saat mau buka puasa, tiba-tiba beliau teringat dengan teman-teman para sahabat seperjuangan yang sudah meninggal. Maka beliau mengatakan bahwa Mus'ab bin Umair meninggal dalam keadaan kekurangan dan dia lebih baik daripada saya. Hamzah meninggal dan lebih baik daripada saya, padahal dia meninggal syahid dalam pertempuran. Maka kemudian Abdurrahman mengatakan bahwa saya justru khawatir dengan kekayaan saya miliki. Karenanya kemudian beliau membaca ayat yang sebenarnya ayat ini ditujukan untuk orang kafir, tapi saking takutnya beliau nisbatkan, "Saya khawatir terhadap ayat ini, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya." Kata Allah kepada orang kafir nanti, bahwa kalian sudah menghabiskan semua kebaikan dan harta kalian di dunia. Maka di akhirat tidak berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Maka menangislah Abdurrahman bin Auf, bahkan disebutkan tertundalah buka puasa beliau karena beliau menangis karena khawatir tentang kekayaan yang sangat amat banyak. Ya, Abdurrahman bin Auf memaknai kelapangan rezeki yang dimilikinya dengan beramal soleh, membelanjakannya di jalan Allah. Suatu hari ia menjual tanah seharga 40 ribu dinar. Lalu uang tersebut ia bagikan semua untuk keluarganya dari Bani Zuhrah, untuk para istri Nabi, dan untuk kaum fakir miskin. Bahkan ia pernah memberikan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Dan begitu beliau meninggal, maka harta beliau dibagi-bagi kepada ahli warisnya, dan beliau meninggalkan 4 orang istri, dan emas batangan itu dibelah-belah dengan kampak. Kemudian satu orang istri yang di dalam syariat Islam mendapatkan jatah warisan 1/8 kalau dia punya anak, berapapun jumlah istri itu, 1/8 dibagi keseluruhan jumlah istri kalau punya anak, maka satu istrinya Abdurrahman bin Auf mendapatkan harta sebesar 80 ribu dinar dalam satu riwayat. Riwayat lain mengatakan 100 ribu dinar. Pemirsa Khalifah, rezeki manusia memang telah ditakdirkan. Namun takdir adalah rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Seperti takdir pada diri seorang sahabat bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Awalnya ia adalah seorang yang miskin, namun Allah memberikannya kelapangan rezeki hingga menjadi kaya raya. Inilah kisah lengkapnya. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu adalah anak dari Abu Sufyan, seorang pembesar Quraisy yang kaya raya namun terkenal pelit. Imam Az-Zahabi, seorang ulama besar, mengatakan jika Muawiyah telah masuk Islam sejak peristiwa perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah. Namun ia menyembunyikan keislamannya dan baru menampakkannya setelah ayahnya Abu Sufyan masuk Islam tahun 8 Hijriah. Datanglah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan bahwa dia dilamar oleh dua orang sekaligus, yaitu Muawiyah dan Abu Jahm. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma Muawiyah fasu'luk la mala lahu." Muawiyah itu orangnya miskin, tidak punya harta. Kita akan terkejut bahwa saat itu Nabi menyebut Muawiyah adalah orang yang miskin, tidak punya harta. Orang yang bahkan tidak direkomendasikan Nabi untuk mendampingi seorang Fatimah binti Qais, seorang sahabat wanita yang datang ke Rasulullah SAW minta saran. Ternyata kita semua tahu, dalam orang tidak akan pernah tahu tentang jatah rezekinya, bahwa Muawiyah selanjutnya kelak menjadi orang yang sangat kaya, kaya raya. Persis seperti yang disampaikan oleh bundanya saat Muawiyah masih bayi kecil digendong. Kemudian ibunya mengatakan bahwa Muawiyah
itu tidak cocok kalau hanya menjadi raja Arab. Maka dia cocoknya adalah menjadi raja bukan hanya untuk Arab. Apa yang diucapkan oleh sang ibu dikabulkan oleh Allah di kemudian hari. Muawiyah dewasa menjadi pemimpin pertama dari dinasti Bani Umayyah. Dan di tangannya lah kekuatan militer Bani Umayyah mencapai puncak kesuksesan. Dan kalimat ibunya persis terjadi, Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi Amir Syam 20 tahun lamanya dan menjadi Khalifah Muslimin 20 tahun lamanya. Muawiyah radhiyallahu anhu sepanjang itu 40 tahun memimpin itu, dan Syam saat itu mengalami kekuatan yang luar biasa. Muslimin menjadi damai luar biasa. Bahkan setelah pergolakan belasan tahun, pergolakan di internal Muslimin kemudian bisa menjadi tenang dan damai kembali setelah Hasan putra Ali mengundurkan diri dari jabatan kekhilafan, dan kekhilafan dipegang oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Meski telah menjadi orang terpandang dengan harta yang berlimpah, Muawiyah tidak sombong. Ia manfaatkan harta yang dimilikinya untuk orang yang membutuhkan. Bisa dibaca di dalam biografi kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu anhu yang juga dikenal sangat amat dermawan, kita akan kaget betapa kayanya Muawiyah, betapa kekayaan yang luar biasa, dan itu halal, dengan cara yang halal, maka itu menjadi boleh karena diambil dengan cara yang halal. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu yang dulu oleh Nabi disebut sebagai orang yang miskin, su'luk la mala lahu, menjadi orang miskin, ternyata Muawiyah radhiyallahu anhu berikutnya menjadi orang yang kaya raya, dan kita tidak pernah tahu apa takdir kita. Maka i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, maka berkaryalah, bekerjalah, beramallah, teruslah berjalan, terus berusaha, karena setiap kita akan dimudahkan menuju takdir kita masing-masing. Pemirsa Khalifah, ada beragam cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Salah satunya lewat cara yang tak terduga, yang tak pernah terpikirkan oleh hambanya. Seperti kisah yang terdapat dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Razzaq Hambali. Suatu hari di kota Mekah, ada seorang pemuda yang sedang kelaparan, menemukan seuntai kalung mutiara dengan harga yang sangat mahal. Bagi orang yang sedang lapar pada umumnya, dengan menemukan kalung itu pasti akan segera dijual. Lalu uangnya digunakan untuk membeli makanan, sehingga ia tak lagi merasakan lapar. Namun, tidak dengan pemuda itu. Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah berikan ganti yang lebih baik dari yang ditinggalkannya itu. Maka dia keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling kota Mekah, karena pasti akan ada berita besar. Maka ternyata ada seseorang yang berjalan dengan mengeluarkan uang 500 dinar. Besar sekali uang ini, 500 dinar besar. Dia mengatakan, siapa yang menemukan perhiasan saya yang hilang, maka dia berhak mendapatkan 500 dinar ini. Hal inilah yang kemudian membuat orang yang menemukan ini kemudian mencoba memanggil orang itu ke rumahnya. Maka dipanggillah orang itu ke rumah, kemudian ditanya segala hal, berapa jumlah perhiasannya, tempatnya seperti apa, ikatannya seperti apa modelnya. Begitu semua datanya cocok, maka diserahkanlah perhiasan itu oleh orang yang jujur itu kepada pemiliknya. Kemudian maka orang itu ingin memberikan uang 500 dinar, tapi ternyata orang jujur ini menolaknya dan mengatakan, saya ikhlas karena Allah dan saya tidak terima uang ini. Maka kemudian orang itu berterima kasih dan pergi. Rupanya apa yang terjadi di antara mereka tidak hanya sampai di situ. Allah mempertemukan mereka kembali beberapa tahun kemudian dengan cara yang tak terduga. Dan dalam kisahnya, sekian waktu ke depan yang panjang, dalam kisahnya bahwa orang itu kemudian pergi berlayar. Begitu dia pergi berlayar, kemudian terdampar
karena ada masalah dengan kapalnya, dia diselamatkan hanya oleh satu papan yang mengapung sampai dia terdampar di sebuah pulau. Kemudian di pulau itu ada sebuah masyarakat yang tidak bisa baca tulis, masyarakat yang tidak punya ilmu. Karena dia adalah orang yang berilmu, maka dia masuk ke masjid, kemudian dia membaca Al-Quran, artinya menghafal bacaan Al-Qurannya. Kemudian orang-orang kaget dan bertanya, apakah Anda bisa membaca Al-Quran? Dia bilang, iya. Dan kemudian masyarakat mengatakan, apakah Anda juga bisa menulis? Dia bilang, iya. Maka kemudian dikumpulkan anak-anak kecil di kampung itu, belajar menulis. Maka kampung itu kemudian sangat mencintai anak muda ini. Maka masyarakat setempat ingin memberikan sebuah penghargaan kepada anak muda ini dengan cara menikahkan dengan seorang gadis yatim. Dan kemudian dengan gadis yatim yang masyarakat mengatakan gadis yatim ini punya harta dan kami ingin menikahkannya dengan Anda. Pemuda ini menolak permintaan tersebut. Namun masyarakat setempat tetap memaksanya untuk menikahi gadis tersebut. Begitu bertemu, maka anak muda ini tidak melihat wajahnya gadis itu, tapi malah melihat kepada kalung yang ada melingkar di lehernya. Masyarakat mengatakan, wahai Syekh, karena ini dia mengajari masyarakatnya, wahai Syekh, Anda melukai hati gadis ini, bukannya wajah yang Anda lihat, tapi malah hartanya yang Anda lihat. Kemudian dia mengatakan, saya punya kisah dengan perhiasan ini. Maka dia bercerita kisah, ternyata itu adalah kalung yang dia temukan saat di Mekah saat itu, sampai terdengar takbir di negeri, di pulau itu semua bertakbir. Kemudian mengatakan bahwa yang kamu ceritakan itu adalah ayahnya anak ini yang sudah meninggal. Dan dia memang saat pulang dari Mekah waktu itu, kemudian dia bercerita tentang anak muda yang baik, sampai dia berkata, saya belum pernah melihat seorang muslim yang sesungguhnya melebihi anak muda yang saya temui di Mekah. Kemudian dia sering kali berdoa, dalam doanya, ya Allah, pertemukan aku dan dia agar ia bisa menikahi putriku. Ya, akhirnya si pemuda tersebut menikahi gadis tersebut, anak dari pemilik kalung yang dulu ia temukan. Dan subhanallah, hari itu betul dinikahi putri itu. Dan kemudian ketika putri, tapi harta itu milik putri itu, kemudian dia punya anak dua. Dan ketika putri itu meninggal, maka tentu sang suami dapat warisan, anaknya dua dapat warisan. Kemudian nanti anaknya yang dua juga dapat juga meninggal, maka lengkaplah harta itu menjadi miliknya seutuhnya. Yang ketika harta itu dijual, harganya adalah 100.000 dinar. Dan kemudian dia berkata bahwa ini harta yang tersisa hari ini adalah bagian dari harta yang saya dapat itu. Bahwa yang tadinya hanya 500 dinar yang harusnya dia dapat, kemudian berlipat menjadi 100.000 dinar. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu takdir Allah dalam kisah yang sangat ajaib ini, bahwa kalau sudah rezekinya tidak akan pernah kemana. Pemirsa Khalifah, sesungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Oleh karena itu, kita dilarang untuk berpikiran bahwa rezeki kita terhambat. Jemputlah rezeki dengan cara halal dan selalu berdoa untuk mendapat ridho Allah Ta'ala. Dan begitulah bagaimana kita juga diajari agar terus berusaha dengan maksimal. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa harta yang terbaik adalah hasil usaha tangan kita dan setiap jual beli yang mabrur, setiap jual beli yang halal sifatnya, menunjukkan bahwa kita harus berusaha, bekerja dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Usaha itu adalah sebuah kewajiban. Karena langit tidak akan pernah menurunkan emas dan perak, kita harus berusaha, walaupun sesungguhnya jatah kita telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan kita dengan yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram dengan yang halal itu. Di mana kita perlu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Ghafuru, ya Wadud,
aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bika amman siwak. Wahai Allah yang maha ghani, yang maha kaya, yang maha terpuji, yang maha kasih, maka cukupkanlah kami dengan yang halal agar tidak perlu mengambil yang haram, dan cukupkan kami dengan ketaatan kepadamu agar kami tidak perlu melakukan kemaksiatan, dan cukupkanlah kami denganmu agar kami tidak perlu selain dirimu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.